Oke. Oke, makan dia, my bro. Lihat, my bro. Halo, bro. Kembali lagi kita di My Bro di channel. Hari ini hari Kamis tanggal 4 Mei 2023, my bro. Kembali kita akan lanjutkan perburuan siang ini bersama Bocil. Kali ini kita akan coba untuk mancing di paritan dekat persawahan masyarakat di sini, my bro. Di tepatnya di Lunggu Dalam di Lombok. Oke, mudah-mudahan kita dapat sambaran siang ini, my bro. Oke, okay, bro, kita akan coba di paritan kecil yang ada di sini. Kita akan coba mungkin di bawah sana. Mudah-mudahan kita dapat rezeki siang ini, bro. Oke, bro, kita akan coba di genangan air di sini. Ayo, kita siapkan joran dulu, bro. Oke, my bro. Ini sudah kita lepas jorannya. Mudah-mudahan kita segera dapat sambaran, my bro. Amin. Lihat, apakah kita akan dapat ini? Ay, lepas dia. Oke, kita coba lagi. Oke, oke, makan dia, my bro. Lihat, my bro. Setrek, my bro. Mantap, ini setrek kita yang pertama siang ini. Mantap, my bro. Oke, kita coba lagi. Ini ikan koi, my bro, yang kita dapat. Mantap. Oke, kita coba lepas lagi, me bro. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ada sambaran lagi. Oke, kita tunggu lagi sambarannya. Langsung, me bro. Nggak tunggu lama, lihat. Oke. Oke, tenggelamkan. Tunggu dulu. Ini sedang makan ini. Makan dia. Tunggu dulu. Oh, strike. Mantap. Ini strike kita yang kedua, my bro. Luar biasa. Alhamdulillah. Oke, kita coba lagi, my bro. Oke, my bro, sepertinya kita cari lokasi lain lagi karena di sini sudah nggak mau makan. Coba nanti kalau kita masih ada waktu kita kembali lagi ke sini. Coba kita akan coba di ujung sana, my bro. Sebelahnya dari lokasi ini. Mudah-mudahan kita dapat sambaran di sana. Amin. Oke, my bro. Mari kita berangkat. Oke, my bro, kita sudah berpindah ke lokasi kedua kita, lihat. Luar biasa lokasi kuda kita ini, bro. Mantap. Mudah-mudahan kita dapat sambaran, ya dik ya. Oke, kita siapkan joran dulu, bro. Bro, kita sudah lepas joran di lokasi kedua kita. Mudah-mudahan kita segera dapat sambaran di sini. Cukup dalam di sini, bro. Sekitar 1 meteran ada kedalamannya di sini. Oke, okay, bro, kita coba berpindah lagi ke lokasi ketiga di sini. Di sini genangan airnya cukup besar. Tuh, lihat, makan dia, bro. Langsung makan. Ay, lepas dia, bro. Mantap. Di sini mudah-mudahan ikannya besar-besar, bro. Lihat, bro, makan dia.
Ayo tenggelamkan. Woi, dua-duanya makan ini. Dua-duanya makan. Wuhu, mantap ini. Dua-duanya makan, Dika. Tunggu dulu tenggelamkan. Oke, lepas dia, Dika. Oke. Ayo tenggelamkan. Lepas dia. Oke, kita perbaiki cacingnya dulu, Dika. Oh, ada pergerakan lagi nih. Ayo tenggelamkan. Oke, lepas lagi dia, me bro. Strike, me bro, lihat. Ternyata ikan nila ukuran kecil, me bro. Lihat. Ikan. Nila ukuran kecil ini, me bro. Oke, kita rilis ini, me bro. Ini strike ketiga kita siang ini. Oke, kita coba lagi. Mudah-mudahan kita dapat yang lebih besar lagi dari ini. Makan dia. Oke. Strike lagi. Ini strike yang keempat, me bro. Iya. Apa? Amit, lepas ini mangkok dan lepas. Mantap. Oke, me bro. Coba kita pindah lagi ke lokasi kedua dan pertama kita. Kita coba lagi di sana, mudah-mudahan mau makan lagi. Karena di sini kecil-kecil yang makan dari tadi. Oke, me bro. Ini ada pergerakan lagi. Kita sudah di tempat yang kedua tadi. Oke, ayo tenggelamkan. Oke, sepertinya kita dapat ini, me bro. Tenggelamkan. Oke. Strike. Angkat. Dapat ikan koi lagi nih. Ukuran kecil. Angkat. Lihat. Mantap. Berarti ini strike kita yang ke 5, me bro. Mantap. Oke, lepas ikan. Lepas. Bro, pancing yang satu kita tinggal di sana. Kita coba lagi sama bocil ini ke lokasi kita yang pertama tadi di ujung sana. Itu ikannya nggak mau dilepas, me bro. Mau dibawa pulang dia katanya. Oke, ini lokasi kita yang pertama tadi, me bro. Kita coba lagi sore ini. Oke, kita siapkan jaran dulu, me bro. Sambil kita nikmati panorama persawahan di Kampung Lunggu ini, me bro. Mantap, me bro. Oke. Dia benar-benar tinggal 8 dulu. Bro, sepertinya ini lokasi terakhir kita sore ini. Si bocil ngajak kita ke sini. Tapi airnya cukup deras di sini. Ini ada terjunannya juga lumayan tinggi, sekitar 2 meteran. Oke. Mudah-mudahan kita dapat sambaran di sini. Ini cukup dalam di sini. Pelampungnya kelihatan cuman sedikit dari kejauhan, me bro. Oke, me bro, sepertinya kita cukupi untuk perbuangan kita hari ini dengan bocil. Nenek sudah ngajak pulang. Ini sekitar jam 4:30 sore. Besok di lain waktu kita coba lagi perburuan ke lokasi ini, me bro. Terima kasih sudah menonton video kami, bro. Semoga me bro semua terhibur. Jangan lupa untuk selalu bantu like dan subscribe me bro Adi channel di YouTube. Dan nantikan video perburuan kami berikutnya, me bro. Salam, my bro Adi. Lampa wah terus. Itu lihat pafuku. Mau 5.
Aro pokok sa wah anu heh pada boyak kana bedenge-dengeitin. Oh.